Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Galatia pasal 6 ayat pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, sosok terkasih, kehidupan kita adalah kehidupan yang bersahabat. Semakin banyak sahabat kita, itu semakin baik. Mungkin kita juga memiliki persahabatan di luar etnis, suku, agama, ataupun bangsa. Banyak sahabat yang kita miliki. Dan itu adalah hal yang sangat baik. Namun, kemanakah arah persahabatan itu? Apakah perkumpulan kita hanya persahabatan biasa? Atau adakah tujuan yang positif? Atau jangan-jangan persahabatan itu adalah persahabatan yang menjerumuskan. Artinya ketika kita berkenalan dengan orang lain, berkumpul dengan orang lain, bersekutu dengan orang lain, ada hal-hal yang membuat orang-orang di dalamnya semakin baik atau semakin mengenal Tuhan. Janganlah kiranya kita bersahabat dengan orang lain, tetapi pembahasan arah persahabatan itu adalah menjerumuskan, membuat yang sudah baik menjadi semakin buruk, membuat orang yang sudah mengenal Tuhan menjadi jauh dari Tuhan. Sehingga setiap orang Kristen itu terdorong untuk bersahabat dengan baik, memiliki persahabatan yang positif. Ketika orang lain bersahabat dengan saya, kita berharap atau saya berharap orang lain harus semakin baik. Ada didikan yang mengarahkan mereka semakin baik. Ketika kita bersahabat dengan orang lain, ada yang terdorong untuk semakin semangat dalam kehidupannya, untuk terdorong untuk semakin giat belajar. Banyak unsur-unsur positif yang muncul karena kehadiran kita. Itulah sebenarnya sesuatu tanggung jawab yang sudah diserahkan oleh Tuhan kepada setiap orang percaya, bahwa kita harus memberikan pengaruh yang positif, harus menjadi garam dan terang. Garam yang mengasinkan sehingga makanan atau masakan itu semakin mengenakkan. Terang yang memberikan cahaya kepada orang lain sehingga manusia mudah untuk melihat, manusia mampu untuk menemukan hal yang terbaik. Itulah gambaran sederhana bahwa setiap orang Kristen harus bermanfaat positif kepada orang lain. Demikianlah persahabatan dalam firman Tuhan ini. Mungkin banyak hal yang terjadi dalam persahabatan itu. Sukacita, duka cita, hal-hal yang benar, mungkin juga hal-hal yang salah. Persahabatan itu jangan hanya terjadi ketika sukacita, tetapi dalam dukacita pun jadilah persahabatan itu dengan benar. Persahabatan itu pun tetap harus dijalin ketika sama-sama melakukan hal yang benar. Tetapi ketika ada salah satu dari anggota itu, mungkin saya, mungkin teman saya, mungkin orang lain, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan mengatakan, kita sebagai orang yang diterangi oleh firman Tuhan, haruslah menuntun mereka dengan kelembutan. Sejujurnya, mungkin ada sifat manusia melihat kesalahan orang lain itu sangat-sangat cepat. Tetapi firman Tuhan mengatakan, meskipun kita bisa melihat kesalahan orang lain, tetapi bukan berarti kita berhak untuk menghakimi dia karena kesalahannya.
Tetapi firman Tuhan mengajak kita, tuntunlah dia dengan penuh kelembutan. Demikianlah setiap orang Kristen memenuhi hukum Kristus. Artinya, kita harus bermanfaat kepada orang lain. Kita harus menjadi berkat kepada orang lain. Ketika dia melakukan kesalahan, kita tidak menghakimi, tetapi kita mengajak, kita mendorong agar dia kembali. Tentu di sini pun, firman Tuhan mengingatkan sangat hati-hati agar setiap orang Kristen jangan jatuh dalam pencobaan, jangan jatuh dalam kesalahan, karena mungkin jadi ketika mengingatkan kesalahan orang lain, kita tidak penuh dengan kelembutan, melainkan dengan amarah. Sehingga cara mengingatkan kita pun, pertama, membuat dia semakin jauh atau benci kepada kita. Yang kedua, membuat kita menjadi salah karena sudah terjerumus, sudah melakukan cara yang salah. Tujuannya adalah untuk mengajak, tetapi yang terjadi adalah dua hal. Dia semakin jauh dan saya sudah terjerumus karena kata-kata saya yang kasar. Oleh karena itulah dalam firman Tuhan, dalam Yesaya pasal 3, dalam Matius pasal 18, diingatkan kepada setiap orang percaya, jika engkau melihat temanmu melakukan kesalahan, tegurlah. Karena ketika dia berdosa dan kamu tidak mengingatkan, maka dia akan mati dalam dosanya. Tetapi Tuhan akan meminta pertanggungjawaban darimu. Demikian juga dalam Matius 18, jika sahabatmu, temanmu melakukan kesalahan, tegurlah dia pribadi lewat pribadi. Jika itu pun tidak terjadi, tidak sukses, ajak orang lain. Demikianlah seterusnya. Artinya, Tuhan memang menginginkan kita untuk mengarahkan orang lain semakin baik. Demikian juga rumah tangga, pribadi kita ketika kita ditempatkan di lingkungan orang yang berbeda, ketika kita bekerja di lingkungan yang berbeda dengan kita, maka di situ pun kita harus menjadi cahaya yang menerangi. Di situ pun kita harus bisa menjadi cahaya yang harus diikuti. Jangan menjadi batu sandungan kepada orang lain. Jangan menjadi sumber masalah kepada orang lain. Demikianlah Kristus hadir di dunia ini, yang jelas-jelas dunia ini adalah gambaran tentang dosa. Kita juga sebagai orang Kristen tinggal di dunia ini, tetapi dalam Roma 12 dikatakan, janganlah sama dengan dunia ini, tetapi taklukkanlah dunia ini dengan segala perbuatan kebaikan. Bapak Ibu sosok terkasih, di pagi hari ini firman Tuhan mengajak kita menjadi pribadi orang-orang yang bersahabat dengan semua orang, tetapi persahabatan yang memberkati, persahabatan yang membawa ke arah yang lebih baik, yang mendekatkan orang lain kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Tuhan memberkati, mengingatkan kami Tuhan, agar kiranya kami menjadi berkat, menjadi garam dan terang bagi orang lain. Berkati kami selalu dan kuatkan kami, agar kiranya kami mampu melakukan firman. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.